jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Haul truk. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Number 2. Telehandler. Telehandler digunakan untuk pekerjaan di mana forklift atau mesin pengangkat tidak memadai. Tugasnya untuk mengangkat benda yang lebih berat daripada forklift dan dapat mengakses area yang jauh dan lebih tinggi juga karena memiliki lengan yang bisa diperpanjang. Bannya sungguh besar dan tebal, sehingga cocok untuk kondisi luar jalan atau off-road. Number 3. Trencher. Trencher merupakan alat yang tepat untuk menggali parit, saluran, atau lubang panjang dan sempit lainnya guna keperluan seperti pipa dan kabel bawah tanah. Alat berat ampuh ini dilengkapi dengan rantai logam berat yang terbuat dari baja kuat yang berguna untuk memotong, merobek hal-hal seperti tanah, akar, dan batu kecil hingga sedang. Number 4. Scraper. Scraper atau mesin pencakar digunakan dalam operasi pemindahan tanah atau earthworking. Ujung depan memiliki bagian yang tajam untuk memotong tanah dan sebuah bidang untuk memotong kayu juga. Keduanya berfungsi secara serbaguna dan fleksibel sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Number 5. Batching plan. Batching plan merupakan alat berat untuk mencampur bahan baku beton siap cor. Material seperti semen, pasir, air, batuan split, dan tambahan lainnya dicampur adukan ke dalam alat ini, kemudian dibawa oleh mixer truck dan diantar ke tempat tujuan pengecoran seperti jalan, gedung, jembatan, bendungan, dan lain-lain.